mungkin ramai yang pernah mengikuti rancangan Gegar Vaganza mengenali sosok penyanyi Azian Mazwan Sapuan yang pernah menyertai pertandingan tersebut. Meninggal dunia pagi tadi populer sekitar era 80, Azian telah memaklumkan bahwa anak lelakinya baru sahaja meninggal dunia selepas koma hampir 3 minggu akibat kemalangan jalan raya. Cedera parah akibat kemalangan Muhammad Akil Zulkarnain telah dikejarkan ke hospital pada 22 November lalu dan dimasukkan ke unit perawatan rapi, ICU, akibat kecederaan parah di bagian abdomen dan beberapa organ dalam badan. Koma sejak 3 minggu sebelum ini, suami kepada penyanyi lagu Rumah Kecil Tiang Seribu telah memuat naik maklumat berkenaan Akil yang koma dan memohon agar sanak saudara, keluarga dan juga sahabat handai agar mendoakan agar Akil kembali sehat seperti sedia kala. Baru timang anak lelaki lebih menghibakan, Akil Zulkarnain baru sahaja menimang cahaya mata lelaki sebelum mengalami kemalangan jalan raya itu. Dia yang juga anak keempat dalam 7 adik-beradik mengehembuskan nafas yang terakhir sekitar 11.40 PGI tadi di hospital Selayang. Buat masa ini belum ada sebarang kenyataan jenazah akan dibawa kemana untuk diuruskan dan juga dikebumikan. Salam takziah buat Azian sekeluarga.